السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اهلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومبتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار adadani amillahi wa ifdali hadirin sidang jamaah Astia bumi solawat dan para pemirsa TV9 di mana saja berada yang diberkahi Allah Alhamdulillah berkas atas izin Allah kulolan panjenengan soyo termasuk kelompok kecil ingkang dibun bele kali Allah atas dasar bukti di tengah-tengah masyarakat yang cenderung lupa Allah kulolan panjenengan soyo diberi kemampuan dan kemauan sak perlu dugeni salah tunggalipun kewajiban arupi patos ilmu Mugi-mugi kerawan panjangan stoyo di majelis yang penuh berkah ini Senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh Esok akan jadi saksi abadi dan pembela kululan panjenengan bila panjenengan sowan rumah tengah Sanibun Allah subhanahu wa ta'ala Salawat serta salam Mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untian doa mudah-mudahan wabah Covid-19 ini dalam waktu relatif singkat ditenggelamkan oleh Allah amin, amin, amin. diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ucapan Allahumma salli ala Muhammad amin. Allahumma salli wa sallim ala سيدنا ومولانا محمد أدى دام في علم الله صلاة دائمًا بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سلام سيدنا ومولانا محمد آدَا دافع علم الله إش دائما matan bidawam berkarya tombati ikulima lima sawarnani

Alhamdulillah Seluruh yang hadir di majelis yang berkuat ini Kulo Dunga akan Dipun cintai kanjeng Nabi Tambah umure, tambah sempurna iman lan agomoy Tambah noto dikirih ake istighfari Amin. ake solawati panjenengan pejah sak waya-waya kula akan bisa netepi iman lan islam beto gendero husnul khotimah tulis kajian malam ini bertema cukup Spesial, berlarilah menuju Allah. Cari butuh bulan, run to Allah. Berlarilah menuju Allah. Mantu Nasarwawu kula nemu rejeki gede. Kedahuan Tami tekodok hadis salam nangis gelo-gelo. Nangis no, gelo-gelo. Tidak perlu kulu pasang speaker, bau banget. Bagaimana kalau tidak tahu ini? Tidak Susah. Utang saja. Okay. Dagangan tidak. Anak duduk, bujuk. Tidak kerasa dengan orang Susah mm -hmm. Tolong gusali Sampai mendalakan kesaktian Sampai mm -hmm. Ya nopo bisa Susah gulai diganti Allah kebungaan mm -hmm. Kiyai moton cukup pinter Kutuk cerdas sore, santri, takwara. Tuh kok ngerawun nih dul, Sik. sama mangan, Sik. Ngu tak kaya kopi, arabika. Insya Allah baru tak jawab. Rawun, Sik. Bohong, ngu syuntek. Padahal nek susah temen, buatan kau lu mangan. Cop cop cop, cop 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 Sing dati bunga gulo Mari mangan muni alhamdu waras amin Gaono dungo sing nungguli hamdalaikaono Murai para ulama ijemak supaya puluhan panjang dengan dungoi diijabah ya Allah ojo ninggal membaca hantalah ojo ninggal moco sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi hati etika berdoa itu mengagungkan Allah mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi baru dungo mari dungo ngejamin Jos ditutup sholawat Kulayling dahue salah si jinis Sufi yang sering saya di ceramah-ceramah saya carilah hatimu yang telah lama hilang pada tiga tempat. Koleono hatimu singwis hilang, telung panggonan. Buang hati hilang susah tak wis lamun dulu insyaallah bantalan susah kemul sambat miring susah kaisok sak dulu carilah hatimu yang telah lama hilang pada tiga teman Ketika kamu membaca Al-Quran, Ketika kamu berada di majelis degil dan ketika kamu berada pada sepertiga malam yang terakhir, understand, ya, ya. saman kepingin di bumi, di bu, Allah, Bahagia, Lemuh, Masya Allah bumi, di bumi, di bumi, di Kebahagiaan Waktu telu ini juga, mbak, ketika kamu membaca Al-Qur'an. Ketika kamu berada di majelis seperti begini. Dan ketika kamu berada pada sepertiga malam yang terakhir. Jika hatimu tetap susah, berdoalah kepada Allah minta hati yang baru. Karena hatimu dalam kondisi rusak. Pak. Mikimo Qur'an kok jadi susah. Numaceles majelis dekir. kok jadi susah. Seperti malam yang terakhir susah. Berdoalah kepada Allah minta hati yang baru karena hatimu dalam kondisi rusak. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada surat Ad-Dariyat ayat 50 ilallah minhu mubin Maka segeralah kembali kepada Allah Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu Maha benar Allah dengan segala firmannya Pak sebuah bagaimana sebabnya bahwa sebagaimana yang diinginkan, sebabnya segala problema, Segala diinginkannya, yang menimpa kita Bila kita kembalikan kepada Allah Akan menjadi ringan dan mudah Understand? Amen. Masih wah yang diinginkannya, Ojo sambat. Subuh singgah sambat. Pengubalik berserung tahun kan undangan. Biasa ini maulid nabi. Masya Allah. Kayak negeri sulan perisan ya Allah. Nasib roto coyok. Mari kuat goroanin apa bapak-bapak. Perahi long tahun. Lu kadang-kadang sing nguruh-nguruh si bapak ngerti. Tak sudah didik ni pun. boleh medit ngayat ini. Tawar. Ngurauti lu nak. Anak sate. Segala asati segala problema segala persoalan yang menimpa kita bila kita sandarkan kepada Allah akan menjadi ringan dan mudah lu coplok Pak jadi wah Allah ingin mengetahui sejauh mana relung hati kita yang paling dalam, apa kita kembali kepada Allah, apa kembali kepada selain Allah? Wajar katakan khalwan. Kira-kira sama ini balikin yang Allah, apa balikin yang selain Allah, gak usah dijawab lah, sama nangan-nangan. Ngenek wabang ini Masya Allah, malah hakewan golek pengiran sa'liannya Allah. Malah nengklene golek -neng mustikani wargul. ilallah Hidup kita terlalu singkat Untuk diisi dengan pergi menuju Allah dengan cara berjalan Kita harus berlari Sebelum waktu kita di dunia habis dan berakhir teman-teman, ketip dong sing jeneng wong mati saiki gawe apa-apa kludek kludek ya sing ya rada lumayan iki rada reda nduk muharram iku wis wis diangkat kok kupite mbah Allah amin tinggal sampeyan percaya napa mbah wis diangkat mbah hidup kita terlalu singkat untuk diisi dengan pergi menuju Allah dengan cara berjalan, kita harus berlari sebelum waktu kita dirinya habis dan berakhir. Kita harus berlari dari segala yang menarik perhatian kita menuju kepada yang satu, Allah Subhanahu sebagaimana yang ditegaskan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Anasin radhiyallahu an Anin nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam Yarwihi an Rabbihi kal Ida takar Rabbal Abdu ilaiya sibron takar Rabbu ilahi Dira'an Wa idza taqarraba minni dira'an taqarrabtu min duba'an. Wa idza atani masyan ataitu harwalatan. Rawahul Bukhari. Luar biasa hadis qudsi ini. Diterjemahkan apa namanya? Ojo gedhe-gedhe bae. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari rabb berarti hati, sih, hati suci bahwa dia telah berfirman dia siapa Allah jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal maka aku akan mendekat kepadanya sehasta jika ia mendekatkan diri kepadaku sehasta maka aku mendekat kepadanya sedepa dan jika ia mendekatkan diri Kepadaku dengan berjalan Maka aku akan Mendatanginya dengan berlari Rawahul Bukhari Bisa dilanjut? Hadis ini Dapat diambil pelajaran Balasan dari Allah selalu lebih hebat daripada yang kita lakukan. Balasan dari Allah selalu lebih hebat daripada yang kita lakukan. Kita hendaknya senyata mohon perlindungan kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya dalam segala urusan dan masalah apapun dengan men Naati segala perintahnya dan bekerja untuk tujuan taat kepadanya. Muhammad. Bisa dilanjut? Jadi perjalanan menuju Allah harus dilakukan dengan menyucikan diri dan membersihkan hati. Sampeyan tak dongane atine Bagus lakune. Mandi dongane. Amin. Aja diwali-wali, bersih atine, bagus lakune, mandi tumani. Nek dikembang no, oh jo Arab Arab Tuh itu ngomandi, nek no, hati nih no, rusuh. Karo iko kak cocok, karo iko mungsuan, karo iko kak cocok. Kau wah peung santunya dianggap kak cocok. Nek no, anak no, uang uno kira kira potret hati nih no, bersih apa rusuh? Rusuh. 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 Bilu, bilu. Balasan dari Allah selalu lebih hebat daripada apa yang kita lakukan. Kunci ini. Masih sampai kok balasan yang ngaji ini, kok ditutup, kok itu motoi. jelas. Gak mot masjid, ngeset budal. Ditandu juga budal, namun rupa halanya ngaji. Muap. kait ngaji oleh seminggu dipengaruhi wong prei perjalanan menuju Allah harus dilakukan dengan menyucikan diri dan membersihkan hati karena hati kita sering terkotori dengan dosa yang kita lakukan Bagaimana kajian saya di Senin malam Selasa yang lalu. Saya Manusia itu dilengkapi oleh Allah dengan insting dan perasaan. Maka gampang terpengaruh oleh apa yang ia lihat dan oleh apa yang ia dengar. Wah, masyaallah Muhammad. di didelok wong sakniki beda karo wong Pak. Orang bian itu tidak tahu kepeduk susu, ini tidak susu ini, <tik> Sing, jenis kates Thailand, pati geledak saya. Ya, bagi sok wili, <tik> tembus <tik> nang langit, meripati jelalatan uang iku mandu mandu. Masya Allah. Dilengkapi dengan insting dan perasaan, maka manusia mudah dan pengaruh oleh apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar. Kalau kita ini guru besar Universitas Ilang Agus, Nobo santri ni Mbah Sunan Ampel rotoro-toto dadi wali. Pro pro. Jamane Mbah Sunan Ampel biyen durung ana Dewi Persik. Dudu ana Masal ninik-nikamil wali. Durung ana koyo ngebor durung sing didelok relatif apik. Sing dirunga no relatif api, kuru ni benar cepet dati wali. Masa ini pengaruh, ya Allah. Sing jenengi api, ya Allah. Nek kiai-kiai biyankan nyekil tasbe, kiai saya nyekil api. Kaiti Sriwosa, SMS perapun Mbak Soleh, itu kan sabunnya sudah sampai tadi wali. Mbak Bolong, itu kan licik masjid tadi wali. Apa? Oh, sing didelok zaman biar mereka latih bagus. sing dirungokno bagus, duit guru bagus. cepet mau, Pak Insya Allah. Tidak ada jaman biaya yang ngajing ke laptop ini tidak ada. Mau di-shooting lampu ini tidak ada. Lampu ini cik lampu publik. Tapi santri ini taat. Asar wis wisbudal padanggolong ngogas. padhal ngegas urunan antri nangsu saiki nyocot kae wong ngaji oleh donat koke enak koke enak ora donat <laughs> prasambut <ko> langit ta donat <laughs> Sama-sama tak tegak langit apa tuh? Sama-sama ngerti. Kutuh ngerti, oh ya ini saking pina gomo jawab di bandar ini donate. Anak semikir gak unah gilat. Gak unah. No. Tuh, -tuh undat, undat Supaya wawasan zamen itu bertempang. Niki lho sekolah hati kalau keimangan mikir kalau Kok dianggap buang kerumunan Mikir-mikir pikir Tak telok mangan orang tu kono sudah muka masjid itu balik lor ini juga donat mana? Aku tidak kono telok. Cerdas Jadi dia, situ -situ. Wow. Cang -cang, <laughs> di perjalanan menuju Allah harus dilakukan dengan menyucikan diri dan membersihkan hati. Karena hati kita sering terkotori dengan dosa yang kita lakukan, dosa-dosa itu menjadi penghalang bagi kita dari Allah. Ketahuilah, orang-orang yang mampu berjumpa dengan Allah adalah mereka yang membawa hati yang bersih, bukan membawa harta dan anak-anaknya sebagaimana firman Allah dalam surat As-Suara ayat 88 89 yauma la yanfa'u illa man biqalbin salim yaitu di hari harta dan anak anak laki-laki tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih sama tak tungan arti ni bersih. Pak. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga firman. Qad aflaha man tazakka wa dzakara rabbi Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman Dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sholat Maha benar Allah dengan segala firmannya Allahumma sholli ala Muhammad Menurut tata bahasa Arab Kata tazakka berarti menyucikan diri, juga berarti tumbuh. Tumbuh karu cokol ya. Maka sangatlah cerdas dan tepat di dalam Islam pertumbuhan se seorang diukur berdasarkan tingkat kesucian dirinya, bukan dari pangkat, jabatan dan status sosialnya dan bukan dari atribut yang lain. Saya ulangi, menjadi wong awam ya kecerdasan ya. yo kudu ditonton. Kata tazaka berarti menyucikan diri, juga berarti tumbuh. Maka sangatlah cerdas dan tepat jika dalam Islam Pertumbuhan seseorang diukur berdasarkan tingkat kesucian dirinya, bukan dari pangkat, jabatan, dan status sosialnya, atau dari atribut-atribut yang lain. Semakin suci dan bersih seseorang, semakin tinggi pula derajatnya. Malah kulo ngaji ngaji khol iki kulo terang terangno. Setengah tandane wong iki duwe derajat lan pangkat nduk ngersani Allah. Ditutun wae. Oh jadi lo oh jadi ijazai, oh tanda-tanda jazai, tuku penghargaan, tuku tutu, Setengah tondo ini uang Twitter derajat pangkat kaduk ngersani Allah. Uri pekramat, mati ne kramat, bak mati kramat. Lu mana ya? Uri pekramat, mati ne kramat, bak mati kramat. Amin amin. amin. Setengah tandane wong sing ahli gora. Lho ngono. Urip be kramat. Matine gak kramat. Setelah mati hilang begitu saja ditelan bumi. Iku setengah tandane wong ahli goro. Lu tak terangne ojo ndelok wong sampean wis kudu ati kira-kira sampean melok sing ngarep ngomong sengar bata itu ni ya. Uri begramat Mati nih keramat, Pak Dani mati keramat. Di contoh nuah sampean. Wenek kaget kaget contoh gak puah mau ngawang. Tatkala nih beliau al bila' al magfurlah iya Haji Abdul Hamid Pasuruan Kabundut. Pasar Pasuruan ditutup. Cina-Cina Pasuruan menyatakan bela Sungkawa. Sing jenis kendaraan niku teko gempul Pasuruan macet total. Padahal zaman samono niku mobil tidak sebanyak sekarang. Lho kok ono temen? ulibegrama Wak Dani mati sakniki ya Allah. Sampek kule ku nek keling-eling Medina, jamaah nikmat jam 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 subuh. Mesin subuh jam 3 pas suluhan Melok jamaah subuh. Wong nang masjid masyaallah. subuhan pas suluhan subuhan nang masjid Jame' Istorja. Tidak, tidak, ini tidak ada penduduk, tidak ada penduduk, penduduk istirahat itu tidak yakin penduduk Pak Suluan. apa-apaan ini penduduk Pak Suluan yang istirahat apa-apaan Mo subuh alun-alun masjid. Auh bra ponten. Coba. Saman bukti nang ngarep, sampean kepingin subuhan rame, sampean masjid. Pak, ukurannya uangnya tidak sopo. Sama-sama kemungkinan sehat, segini berkah, subuh melawangkan remak, sama-sama. remak jasmani ini, ya remak rohani ini, sama-sama. Mesti kandah kok. Tata-tata uang tidak sopo ini. Wah, beti. Mas kiyai uh, temenan apa palsu? Sampeen dhengke subane so, ngloni bucuwane apa cucu. Ane subu buci tandang gayu cepet percaya wis. Nyu subu. Prai Gus, Gus Allah see. Ika nguyuh lah ya. Sama berkata yang subuhan, di masjid. Sama Pak Suruhan. uripe keramat mati ne keramat bak mati keramat iku setengah itu ini uang duit derajat lan pangkat di sisi Allah oh. muka muka panjang dengan duit derajat lan pangkat di sisi Allah ya sing sabar. Gue tuh itu nyoting saya. ota kok enggak tahu ini bakat tahu zakat kata pemahaman ya Allah. Yo gak kalau saya setan, dipek mantu. Gak digudha tapi dipek. Di deposito. No, itu. Abraham Maslow seorang psikolog humanistik ono oh, humanistik berkata bahwa puncak pertumbuhan manusia adalah pertumbuhan kepribadiannya atau aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Jenenge uang ya. kepingin mau mapi, motor api wajar. Bujo ayu, sing bokonge nek dike nyentel no goblok. Ala geke. golek kursi. Ya, Dek, entuk wae. Wah, jar wong kepino mapi. Montor rapi. Lah ngoten Sasa-sasa saja, tapi saya menuduh dulu. Allah, hidup yang sebenarnya adalah hidup di sisi Allah subhanahu wa Rezeki sing ono doh samba ya, nih. Go doh goh noh wal masakin. Pandemi ngono mo Tidak memikirkan uang tidak duit, tidak memikirkan uang yang susah. Saya menerobot di dalam lantai, kedai-kedai geden di apa itu? Hei, di dalam lantai, kedai-kedai di Bali itu, hey, geden Bali itu. 2024, kok jadi seperti ini, cowok? Menanginya orang itu, Pak pencitraan. Lalu balik ke Indonesia, Tum nabu no, koro wal masakin, no, Di beli uang kan? Gak ngerti aku ngarepi uang-uangnya. Uang susah-susah -uang. uang, uang untuk kaya koto. Kena dikeletak Ya Allah, Kulau ngomong ini dia, Muru isyamin cerdas. Oh, iki uang, karo uang sumpah susah yuk. Ika yang susah. Makunan liwat duk talan yoh para hara Karo sumpah yang susah. Lalu ibalih umu wu iku, Tukau nopal rasdum nopu korol masakin, Dipelekan orang ibad leku loman. Tuh, oh, parah. Masuk aku kati nyalakno, pak. Wis gempung-gempung bujung kita ijin. tak, tak nyalakno edik, pak wis. Bawa pulang. Insya Allah menang rasanya. Ya Tuhan, tau wis. Oh, timbangi. Enggak jelas-enggak jelas. gak jelas kata kata aku. Ijas aku hilang cuma. <tik> Wah dati soal, insya Allah aku hilang, tau sekolah aku bilang insya Wah ngurus mani ya, oh, iwi. Pikir -pikir. Stakonis, tak pikir-pikir. Neku boro untu sih dipasang noh gampang. Weh enaknya, jebat-jebat. Nungu yang ini, teman-teman jengkang ini. Weh, tak kono tak pikir-pikir, weh. Jadi bojoku wis ta weh ban lur yo tampil mah nek mau gak tampil dik lanjut yo tak mikir-mikir nganggur-nganggur masang bali yo awak tak kiat-kiat niki lah tuntung beras insyaallah nang kampung-kampung Allah, nyuwuk masal susah-susah dulu mbak wah tambahnya Paliu ini tolong Masya Allah sampai newangi kula batas nedo <laughs> <tuk> wis ke adik makasih ke adik macam-macam teruji terbukti wis ke tolong turun Masya Allah panjangan rencani kula batas nedo Lamun salah hukuman gak jero-jero. Ya Allah, masyaallah, milih geleh nedo wae. Aman. Are turuci tang bukti wae Jangan menganggur. santri-santri bumi selawat para pemirsa TV9 jangan menganggur pengangguran bisa melahirkan rangkaian keburukan dan menciptakan benih-benih kehancuran ini saya ini singkula ini Nek wabah ini gak cepet selesai Akewangan Lawang nek nganggur, pikirane ku lawak. Nek iman gak noto, waduh muncul nekate, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan bahwa banyak manusia yang mengabaikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang mereka miliki. Sebagaimana sabda beliau An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu makaqala an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Nikmatan magbunun fihi ma katiru minan nas as-sihhatu wal farogh rawahu bukhari Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Amin. Ada dua nikmat banyak orang tertipu olehnya yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan Rawahul Bukhari Pak e. Pak e. Diterang no hadis e. Betapa banyak orang sehat dan punya waktu luang Tetapi hidup mereka terambing-ambing tanpa arah Malor, itu kuda, kuda. Karena tidak memiliki tujuan dan cita-cita yang jelas. Jadi wong oleh iku kudu duwe tujuan dan harus punya cita-cita. Uang nek gak cita-cita wah, gak bisa maju. Mereka terburuk karena tidak mau bekerja dan memanfaatkan kesehatan serta kesempatannya. Cik nomok ngumpul no cikalau seandainya Semung? Semunggo. Semungu awak di pet mantu gubernur ngono. Semungu. Oh, repiseng realistis. Ga usah blak-blak-blakak semungu, semungu ae dibuka. Jikalao saandainya semungu Jika kita tidak bergerak cepat dalam pusaran kebaikan, dan kerja keras untuk menyusun program hidup yang rapi, pasti kita dikuasai pikiran jahat yang ditemani berbagai hal yang remeh tanpa arti. Tegasnya, agar hidup kita tetap terjaga, seseorang harus menyusun rencana yang bisa mengisi seluruh waktunya dan tidak memberi kesempatan kepada setan untuk mengganggunya dengan bisikan yang menyesatkan. Muhammad. Sungguh sangat tepat apa yang dikatakan oleh beliau Imam Safi bin Idris radhiyallahu an. Ketika menjelaskan prinsip-prinsip pendidikan, beliau berkata, jika Anda tidak menyibukkan diri dengan kebenaran, pasti Anda akan disibukkan oleh kebatilan. Jika Anda tidak menyibukkan diri pada kebenaran, pasti Anda disibukkan oleh kebatilan. Karena itulah Islam menetapkan berbagai kewajiban atas setiap muslim sehingga dapat mengisi waktu hidupnya dengan menjalankan kebaikan. Jiwa tidak boleh dibiarkan kosong dan dipenuhi kebatilan. Dengan terus melakukan kebaikan setiap waktu, jika jiwa akan tetap terpelihara dalam lingkup kebaikan. Orang bijak telah berkata, jika tidak akan merasakan, kita tidak akan merasakan dampak kecemasan ketika kita sibuk bekerja. Allahumma sallallahu alaihi wa Anak orang besi umur petang, bolu, durung, rapi. Apa? Gak patah kerasa orang sibuk kerja. Punya kesibukan. Cenut-cenuti sudah. Boleh konsentrasi ini pada bekerja. begitu. Kita tidak akan merasakan dampak kecemasan ketika kita sibuk bekerja. Anak uang umur cukup, awak sehat tapi dolong isok nikah. Tidak punya kesibukan, kira tenang tambah lakak. Nek hati-hati didoleceran, Pak. Pengangguran telah membuat akal pikiran diisi dengan hal-hal yang jahat. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i, jika tidak disibukkan dengan kebatilan, maka kita akan disibukkan oleh keburukan. Muhammad. Mulai para kiai, para sepuh anak-anak. Nah, Masya Allah Usahakan menyibukkan dirimu Dengan hal yang bermanfaat Lakonono manfaat Izin waktumu halal si manfaat Orang yang soleh Orang yang hatinya dibimbing Allah Istirahatnya ia niatkan untuk beribadah Waktu-waktu yang terlewat tidak luput dari kebaikan Meskipun ia miskin harta, ia selalu sibuk dengan kebaikan. Miskat tuwe, tapi sibuk kebaikan. Insyaallah. Allah. Lamun nang masjid, gak iso ulun materi. Yo rejek rejek. Siapa materi gak rejek rejek kai. Pak, Meskipun ia miskin harta Ia selalu sibuk dengan kebaikan doanya banyak Amin Dikirnya banyak Masya Allah rajin Membaca buku Masya Allah rajin Mendengarkan kajian-kajian keilmuan Sholat sunnahnya jalan Tilawahnya banyak jika tidak dapat memberikan manfaat kepada orang lain, maka ia akan memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. bisa kei manfaat minimal memberi manfaat terhadap dirinya sendiri. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu an an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Ma ba'atsallahu nabiyan illa ra'al ghanam Faqala ashabu wa anta faqul na'am kuntu araha ala qorrito di ahli Makkah rawahul bukhari Lu Dungakna iki Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan nabi itu mengembalakan domba. Mereka para sahabat bertanya, "Dan engkau juga wahai Rasulullah?" Jawabnya, "Ya, aku mengembalakan domba-domba milik penduduk Mekah dengan upah beberapa kirat." Bukhari. Nabi ini lu nyambut gaib. Tata umatin dopro eh. Tangan yo cangkep, sikile cangkep, akal yo waras, tapi gak gelem nyambut. Melo sopo. Kok ono umat koyo ngene kok ono. Niki gitu. lho. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan Nabi itu mengembalakan domba. Angon Mereka pada saat bertanya dan engkau juga wahai Rasulullah? Jawabnya, ya, aku mengembalakan domba-domba milik Belum Mekah dengan upah beberapa akhirat. Rawahul Hadis ini mengandung pelajaran. Bahwa nabi-nabi Allah, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bekerja dengan keras untuk mencari nafkah dengan jalan mengembalakan domba. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa remaja menjadi pengembala domba dengan menerima upah dari pemilik domba. Hadis ini mengandung petunjuk bagi kita bahwa Islam melarang seseorang menganggur. Sehingga ia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan meminta-minta, Islam melarang seseorang menganggur sebab nek nganggur roboh ekonomi ne sehingga membebankan orang lain dengan menjalankan hidupnya dengan meminta-minta bahasa pojok kampung ngemis ngem malah umur alhamdulillah anakku sukses kape sing situ nang UI sing situ kerja di Pertamina sing situ kementerian kerja apa kerja rame-rame ngemis nduk. Ngemis. Aduh pandaan iki kan wong sing pakai-pakai anu-anu tepeng-tepengan. Tak kei saya kata ibu, lu, yai, alhamdulillah yai, <tuh>, lu kula pun yang diwat sini mana tak tambah irong atas kan, sama sama. lagu ini lagu ini masyaallah kemaira kramat yo kramat bukan lautan insyaallah bukan lagu gunung tak unjar alahan yae di muni ya masyaallah kramat masyaallah meneh zaman setel lagu kramat yo insyaallah bukan lagu gunung bukan lagu kuburan tempat meminta Masya Allah Ya itu baik Tunggal Di pesarian kiri Wow Masya Allah Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Masya Allah Rasulullah Ya Allah tak unjali puluhan ewu sing ngapan lah pondok yae puluhan sing dawa yi dadi nek ndek iku puluhan ewu dawa 100 sing wugu to ileh sing melek-melek cm si jiwa dal shallallahu wa Muhammad shallu alaihi wa taaliqop opi sampeyan kiai terkenal 10000 laun jalimanes ah iki baru iso hei luring wuto sing melek-meleki Rasulullah lho. Angan wedus. Insyaallah. Dalam rangka mewujudkan prinsip tolabul halal. Insyaallah supaya ekonominya berdiri. Insyaallah tidak mengandalkan dan tidak membebankan orang hadis ini Insya Allah mengandung pelajaran bisa memerintahkan setiap orang bekerja dengan sungguh-sungguh sekalipun menjadi buruh yang penting tolabul salam muka-muka barokah sama tak tunggak no selamat Insya Allah bisa kau no wabai bisa men kau usah betul-betul bisa kau no bisa men mendeleb bareng donat tadi kan kula dongane nang karo Ustaz Failul لم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الاهوال العرب عرب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاه لم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى سفاته لكل هول من الأهوال مختكم يا رب بالمصطفى بلغك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته